Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Derajat itu tidak mesti apa. Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Benar enggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihad nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri, termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu.